Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintang Angin Tentunya, Mas Lintang di sini akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Pulau Nyawa Wanita. Oke, seperti biasa sebelum kita ke ceritanya, bagi kalian yang belum subrek channel ini, silahkan bisa subrek dulu karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Pulau yang menawarkan panorama alam yang indah dan membuat mata terpesona, suatu pulau yang hanya ditempati oleh para wanita. Sore itu, Nina baru saja pulang dari kota. Nina dan Tommy adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah dan berbulan madu di pulaunya, Nina. Nina, ajaklah suamimu istirahat di kamar," kata Nondi. "Baiklah, Ibu," kata Nina. Mereka pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Mas, kata Nina sambil memegang tangan sang suami. "Iya, Dek, ada apa?" Semoga betah ya, kata Nina. Tommy mengangguk sembari tersenyum. Mereka pun tertidur pulas. Tiba-tiba, Tommy terbangun lalu mengambil air wudhu. Tommy ingin sholat bareng istrinya. "Dek, sholat yuk," kata Tommy. Tapi, Mas Adek nggak bisa sholat. Tommy pun mengira bahwa istrinya lagi haid. Pagi pun tiba, Tommy ingin mengajak Nina untuk jalan-jalan di sekitar rumah. "Dek, jalan-jalan yuk!" "Ehm, tapi Mas," kata Nina. "Ayo, dek, kita jalan-jalan supaya nanti Mas gak nyasar-nyasar kalau jalan sendiri." Tommy pun menarik tangan istrinya, lalu menggandeng sang istri. Ketika beberapa meter berjalan, "Masya Allah, indah sekali pulau ini," kata Tommy. Aku pasti betah tinggal di sini, dek. Mereka pun duduk di bawah pohon sambil melihat pemandangan di sekitar mereka. Melihat banyak wanita-wanita yang sibuk dengan urusannya sendiri, ada yang memetik sayur, ada yang duduk termenung, ada yang bermain dengan burung, ada yang sedang berbincang. Lalu mereka melihat seorang wanita yang berjalan di samping mereka, lalu mereka menyapanya. Sekitar dua jam mereka di luar. Akhirnya mereka kembali ke rumah Nonde Kalian dari mana? Kalian harus diam di dalam dulu Jangan keluar Kata Nonde Tommy pun heran Emangnya kenapa bu? Mas Sambil memegang tangan sang suami Nina pun berkata Mas harus patuh sama ibu ya kan ibu udah tua Jadi pasti ibu tahu mana yang baik untuk kita Tommy pun melihat jam di tangannya Bentar lagi waktunya sholat duhur Tommy pun masuk lalu mandi Setelah sholat Nina mengajak Tommy untuk makan bersama Nonde Setelah selesai makan Tommy diam duduk termenung di depan jendela Melihat suasana di luar dia heran kenapa di pulau ini tak ada satupun laki-laki yang ia lihat. Nina pun menghampiri sang suami. Mas, mas nggak tidur? kata Nina. Nanti aja deh, kata Tommy. Nina temenin ya? Um, ehm, nggak usah deh. Kalau kamu ngantuk, tidur aja. Ya sudah, aku tidur dulu ya mas. Sambil mencium sang suami. Tommy pun tiba-tiba mendengar bisikan seorang laki-laki tua. Pergilah dari pulau ini. Dengan suara yang lirih. Sontak Tommy kaget. Ia melihat di sekitarnya namun, tak ada satupun orang yang terlihat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba seperti ada yang menarik tangan kanannya. Lalu Tommy pun teriak ketakutan sambil lari ke arah kamar. Ketika Tommy lari, kakinya seperti ada yang tahan sehingga tak bisa digerakin. Nina, nina, tolong nina. Tommy berteriak memanggil Nina. Tiba-tiba, Tommy terpental ke arah pintu rumah. Lalu tiba-tiba Nonde keluar dari kamar lalu menghampiri Tommy. "Ada apa Tommy?" tanya Nonde. "Tadi kakiku kayak ada yang tahan, Bu," kata Tommy. "Masa sih?" Lalu, "Siapa yang tarik?" "Entah, Bu." Aku juga nggak tahu. Sudahlah, sekarang kamu masuk ke kamar ya. Iya bu, kata Tommy. Ketika di kamar, Tommy melihat foto berukuran sedang yang ada di meja kamar Nina. Ketika Tommy ingin rebahan, Tommy tak sengaja memperhatikan foto itu dan ternyata Foto itu bergerak seperti video, memperlihatkan Tommy bahwa ada seorang laki-laki yang diperkosa oleh puluhan wanita. Lalu, laki-laki itu dibunuh oleh wanita-wanita itu. Laki-laki itu diseret, lalu ditusuk-tusuk menggunakan kayu, kemudian dibakar. Laki-laki itu pun meninggal dalam keadaan tak wajar. Video itu. Terus-terus mengulangi kejadian yang sama, namun dengan laki-laki yang berbeda. Hari ini membuat Tommy ketakutan dan melempar foto itu hingga terpental. Keringat yang bercucuran, hati yang berdebar, dan tubuh yang menggigil. Malam pun tiba, Nina mengompres sambil memijat sang suami. Mas, kenapa kok bisa seperti ini, Mas? Mas, kecapean ya? Tanya seorang istri. Tommy ingin menceritakan kejadian tadi, tapi dia takut istrinya tak mempercayainya. "Iya, mungkin cuma kecapean," kata Tommy. Keesokan paginya. Tommy masih demam, badannya lemas, pikirannya melayang-layang. Dia tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Bisikan laki-laki yang kakinya ditarik, Tommy yang terpental, dan video itu semuanya seolah-olah menghantui pikiran Tommy. Pagi itu, Nina masak sop ayam, lalu dibawakannya ke kamar untuk Tommy. Tommy pun bersandar di bantal untuk siap-siap sarapan Ketika sop itu diletakkan di atas meja Tommy melihat sop itu Sontak Tommy kaget lalu melempar mangkok sop itu Nina pun kaget melihat sikap Tommy Mas, mas kenapa? Mas gak suka sop ayam buatanku ya? Kata Nina Sop ayam? Jelas-jelas itu tangan manusia dek Mas takut. Makanya Mas lempar. Mas minta maaf, Dek. Tangan manusia. Lalu, Nina mengambil sebagian daging ayam itu lalu memperlihatkan kepada Tommy. Ini ayam, Mas. Ketika Tommy melihatnya kembali, ternyata itu benar-benar daging ayam. Akhirnya Nina mengambil sop lain untuk Tommy. Lalu menyuap Tommy Tommy pun makan Sambil memejamkan mata Mas kok pejamkan mata? Kata Nina Mas takut deh ehm, Ya sudah Yang penting mas makan ya Keesokan harinya Badan Tommy udah terasa mendingan sudah tak panas lagi. Tommy jalan-jalan di sekitar rumah. Tommy seperti melihat seorang laki-laki yang berjalan menuju pepohonan yang menjulang tinggi yang berada di belakang rumah Nonde. Sontak, Tommy mengikuti laki-laki itu dan memanggilnya. Mas, mas, mas mau kemana? Tommy terus mengikuti laki-laki itu. Tiba-tiba, laki-laki itu menghilang, dan ternyata berada di belakang Tommy. Pergilah, pergilah dari pulau ini, kata laki-laki muda itu. Tiba-tiba, Tommy melihat laki-laki itu berlumuran darah dengan badan yang telanjang Sontak Tommy kaget dan menjerit ketakutan Sambil berlari terbirit-birit ke arah rumah Nonde Nina! Ah! Tommy pun terjatuh Ketika Tommy bangun Dia sudah berada di dalam kamar Di atas kasur Mas udah bangun? Tanya Nina Kok Aku ada di sini? Tanya Tommy. Iya kan, Mas memang sedari tadi ada di sini tertidur. Tommy rasa itu benar-benar terjadi, bukan sekedar mimpi. Tapi, mana mungkin Nina dan ibu mertuanya yang membawa dia ke kamar? Tommy Makin hari makin penasaran dan ketakutan. Malam pun tiba, Tommy tertidur pulas dan bermimpi laki-laki tua itu berada dalam video itu muncul. Laki-laki itu berjalan di tepi laut. Dia adalah seorang nelayan. Dia iseng-iseng ke suatu pulau untuk melihat-lihat keindahannya. Tommy mengikuti laki-laki itu. Laki-laki itu terus berjalan, tetapi ada beberapa wanita yang berkerumunan saat melihat laki-laki tua itu. Lalu, wanita-wanita itu menarik laki-laki tua itu, yang menarik tangannya, ada yang menarik kakinya, ada yang menarik bajunya, dan lain-lain. Laki-laki itu sangat ketakutan. Lalu, laki-laki itu dibawa ke tempat yang banyak pepohonan. Wanita-wanita itu membuka baju laki-laki itu. Tangannya diikat, kakinya diikat, mulutnya disumpel, kemudian melakukan hal yang tak pantas untuk diceritakan. Lalu, setelah udah selesai, laki-laki itu diseret ke sana kemari. Lalu, tusukan demi tusukan telah melukai laki-laki itu. Tommy melihat semuanya. Tommy kaget, hatinya ketar-ketir, keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Tubuhnya menggigil tak bisa dikendalikan, rasanya ingin bangun dari tidur. Tiba-tiba, beberapa wanita melihat Tommy yang berdiri di situ. Tommy seolah-olah diam seribu bahasa, tubuhnya tak bisa bergerak. Air matanya seperti ingin keluar. Tommy menutup mata, sedangkan suara wanita yang berkerumunan mendatangi Tommy. Suaranya semakin jelas. Tommy pun berteriak. Ah! Wanita wanita itu berkata. Ternyata pulau kita terdapat laki-laki tampan dan gagah. Tommy mundur perlahan-lahan. Lalu berlari sekencang-kencangnya, sekuat tenaga ia lari dari para wanita itu. Ketika Tommy lari, Tommy menabrak laki-laki muda, lalu laki-laki itu menarik Tommy untuk bersembunyi di semak-semak. Ketika para wanita itu pergi, Tommy mengucapkan terima kasih pada laki-laki muda. Laki-laki muda itu berkata, Pergilah dari pulau ini. Di sini bukanlah tempat yang aman. Tommy pun keheranan. Tommy memikirkan semua kejadian yang ia alami. Ketika Tommy hendak menatap dan bertanya sesuatu pada laki-laki itu, tiba-tiba laki-laki itu sudah berlumuran darah. Bajunya sudah berkoyak-koyak, tubuhnya seperti habis dibakar. Tommy kaget, bukan main hatinya berdebar. Ia memejamkan matanya, lalu mencoba untuk tenang. Ketika Tommy hendak melihatnya kembali, ternyata laki-laki itu sudah menghilang. Tiba-tiba muncullah seseorang dari belakang Tommy dan memegang pundak Tommy. Tommy pun kaget, lalu. Tommy menjerit ketakutan Tommy berlari Mengikuti kaki melangkah Lalu Tommy pun terjatuh Dan membuka matanya Ternyata Tommy terjatuh di kasur Sambil berteriak Ketika ia membuka matanya Nina pun berkata Mas, mas kenapa? Mas mimpi buruk? Dari tadi loh Dek bangunin mas Saking enaknya tidur Sampai-sampai kesiangan Makan yuk Ade udah siapin semuanya di atas meja Ade panggil ibu dulu ya Kata Nina Badan Tommy kini panas lagi Padahal baru beberapa hari tinggal di sini Tapi udah sering demam Nina pun kembali ke kamar Mas, ayo kita makan Mas, gak enak badan dek Rasanya mas gak bisa bangun Kata Tommy Ya sudah Adik, bawa ke sini aja ya Tommy hanya mengangguk Kepalanya seperti berat Rasanya ingin tidur lagi Ketika ia hendak tidur Tiba-tiba terdengar suara langkahan kaki Matanya menyisir ke segala arah. Mata Tommy menemukan darah yang berbentuk jejak kaki, seperti telapak kaki yang berlumuran darah ingin mendekatinya. Tommy kaget, jejak kaki itu semakin lama semakin mendekat. Ketika selangkah lagi, tiba-tiba Nina masuk ke kamar, dan jejak kaki itu pun hilang, Tommy memegang dadanya dan mengucap Alhamdulillah udah pergi Siapa yang pergi mas? Kata Nina Eh bukan siapa-siapa dek Ketika Nina mengambil nasi di dalam piring Tommy hendak berdoa terlebih dahulu Nina pun menyuap sang suami Ketika beberapa suap Tommy pun ingin minum air. Ketika Tommy mengambil gelas yang berada di sampingnya, Tommy melihat gelas itu terisi oleh darah. Tommy pun melempar gelas itu. Nina pun kaget. Nina pun mulai jengkel dengan tingkah Tommy. Nina berkata, "Kemarin mangkok, sekarang gelas, terus besok apa lagi yang Mas banting?" Tommy merasa bahwa dirinya sudah gila. Hal aneh selalu dirasakannya. Hal yang tak pernah dilihat oleh Nina. Tommy hanya bisa minta maaf kepada Nina. Tommy pun tidak mau makan lagi. Tommy berkata pada Nina. "Dek, besok kita pulang ke kota aja ya. Kita tinggal di rumahnya Bunda atau beli rumah baru saja." Tapi Nina menggelengkan kepala. "Nina berkata, 'Apa Mas ngebet tadi sini, ataukah Mas gak suka sama Ibu?' Dengan nada pelan, Tommy berkata, 'Enggak, Dek, bukan gitu. Mas rasa pulau ini gak aman lagi. Gak aman gimana, Mas?' Tommy merasa malas untuk berdebat. Tommy memilih diam." Dan membelakangi sang istri, Tommy pun tertidur. Kali ini, Tommy bermimpi sedang berada di atas ranjang. Ketika ia pergi keluar, tiba-tiba terdengar suara dari bawah ranjang, "Pergilah, pergilah dari pulau ini!" Astagfirullahaladzim, ya Allah, suara apakah itu? Ketika Tommy menghampiri bawah ranjang Tiba-tiba cairan darah keluar dari bawah ranjang Tommy pun kaget lalu tak sadarkan diri Ketika Tommy terbangun Tommy sudah berada di atas ranjang Tommy melihat jam tangannya Ternyata sudah pukul 13.15 Tommy pun bergegas untuk mengambil wudhu setelah wudhu Tommy pun mengerjakan sholat Lalu Tommy melanjutkan dengan berzikir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Astaghfirullahalazim 33 kali La ilaha illallah 33 kali setelah itu, Tommy membuka kitab suci Al-Quran, lalu membacanya. Setelah mengaji, Tommy meletakkan Al-Quran di atas meja, melipat sarungnya, dan juga sajadahnya. Ketika Tommy hendak ke atas ranjang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan pintu pun diketuk, kemudian disusul oleh laki-laki yang berkata, 'Tolong, tolong buka pintunya.' Tolong, lalu Tommy memberanikan diri untuk mendekat ke pintu. Ternyata, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya, Tommy memilih untuk beristirahat karena kondisinya memang belum stabil kali ini Tommy bisa tertidur pulas Tanpa kejadian yang aneh yang berasal dari mimpinya Tommy pun terbangun sambil mengucapkan doa Alhamdulillahiladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur Lalu mata Tommy melirik ke arah jam tangan Yang menandakan bahwa sudah pukul 15.55 Saatnya sholat. Ketika Tommy hendak berwudu, tiba-tiba air yang keluar berubah menjadi cairan darah. Tommy kaget, lalu ia keluar dari kamar mandi. Ketika Tommy hendak keluar, tiba-tiba pintunya tak bisa dibuka. Tommy berteriak memanggil sang istri, "Nina, Nina, tolong!" Ketika gagang pintu itu diputar, ternyata pintunya memang dikunci dari tadi. Akhirnya, pintu kamar mandi pun terbuka. Ketika Tommy hendak lari, ternyata sang istri menghampirinya, lalu mereka pun saling tabrakan. "Aduh, Mas, gimana sih, Mas? Kenapa lagi?" tanya Nina. "Akhirnya." Airnya kenapa, Mas? Airnya berubah menjadi darah, Mas. Jangan bercanda dong, mana mungkin air berubah menjadi darah. Nina pun mencoba untuk mengecek, tak ada, Mas. Itu airnya jernih, loh. Masa sih Tommy pun mencoba untuk melihatnya? Eh, kok gak ada? Gumam Tommy. Iya deh Tapi jangan lama-lama Kata Nina Setelah berwudu Tommy pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Setelah sholat Tommy melakukan kebiasaan lainnya Seperti dikir dan mengaji Ketika Tommy hendak mengambil Al-Quran Tommy melihat ada kertas yang terletak di sampingnya yang bertuliskan, "Pergilah dari pulau ini, Tommy. Benar-benar dilanda kebingungan, pikirannya melayang-layang. Entah apa yang dirasakannya, takut bercampur bingung, dan juga rasa penasaran. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah?" gumam Tommy. Tommy berjalan menuju ranjang yang tak jauh dari tempat duduknya. Tommy mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Tommy duduk bersandar di bantal yang melekat dengan dinding kamar. Tommy memulai kegiatan barunya guna menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Astagfirullahalazim, 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 Astagfirullahalazim. Astaghfirullahal Tiba-tiba Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari samping Tommy Tommy pun menghentikan istighfarnya Seperti Suara orang yang sedang mencangkul Dan disusul oleh suara bayi Tommy pun Lompat karena kaget Hatinya berdebar kencang Nafasnya tak beraturan. Matanya melotot. Tommy berlari dari kamar lalu memanggil Nina. Nina! Nina! Nina di mana sih? Nina! Ibu! Nonde pun keluar dari kamarnya dengan baju yang terdapat percikan darah. Tommy makin kaget melihat baju yang dipakai oleh Nonde. I Ibu! teriak Tommy ketakutan. Baju ibu kenapa? Sambil menunjuk baju nonde. Mas, sambil suara mendayu-dayu. Baju ibu nggak kenapa-napa kok. Emangnya mas lihat apa? Tanya Nina. Ketika Tommy mencoba untuk melirik lagi ke arah nonde. Ternyata baju nonde sudah bersih tanpa percikan darah. Ya Allah, gumam Tommy. Tommy pun mengingat bahwa ada suara yang berasal dari kamarnya. Kamar dek, kamar. Iya, kenapa kamarnya mas? Kamar dek. Tommy pun menarik istrinya menuju kamar. Tapi tiba-tiba suara itu tidak lagi terdengar lagi. Ada apa, Nak? Kata Nondi, e, "Enggak ada apa-apa, Bu. Maaf, mungkin tadi Tommy salah dengar." Nondi pun beranjak ke kamar, sedangkan Nina mencoba untuk mengecek kondisi Tommy. Apakah udah stabil atau belum? Ternyata Tommy masih demam. Mas, Mas istirahat ya. Mas itu butuh istirahat, jangan sampai kecapean. Nina mencoba untuk menenangkan Tommy dan mengajak untuk istirahat. Tommy pun mencoba untuk melanjutkan istifarnya. Kali ini aku harus menyibukkan diri supaya tidak mendengar atau melihat kejadian aneh lagi. Gumam Tommy. Astagfirullahalazim. 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 Tommy akhirnya ketiduran. Tommy tiba-tiba terbangun. Kemudian, melirik ke arah jam tangan, Tommy menepuk jidatnya sambil berkata, "Ya Allah, kok bisa aku ketiduran? Bentar lagi kan mau maghrib." Tommy mencoba untuk bangkit dari tidurnya, lalu melihat ke arah jendela yang berada di sebelah kanannya, lalu membaca doa. "Allahumma ikfina." Bihalalika wa wabi fadlika amam siwak. Setelah membaca doa itu, Tommy pun bangkit lalu berjalan menuju kamar mandi. Tommy pun mengerjakan ibadah-ibadah seperti biasanya. Setelah selesai sholat isya, Tommy mencoba untuk berjalan-jalan di sekitar ruangan tamu. Tommy mendapati seorang mertua yang sedang berbincang dengan tetangga. "Kamu sabar dulu, nanti pasti kebagian," ucap Nondi kepada tetangga. Ketika Nondi melirik, ia melihat Tommy yang sedang berdiri di sebelah kirinya, jaraknya sekitar 3 meter. Tommy melihat tatapan Nondi begitu sinis, seperti ingin memakannya seperti ingin memakannya. Raut wajah tetangganya begitu menakutkan. Tommy lalu kembali ke kamar. Entah kenapa, rasanya begitu tak nyaman ketika si mertua duduk bersama tetangganya. Seperti ingin memangsa Tommy, tatapan itu. Ah, mikirin apa sih aku? gumam Tommy. Nina tiba-tiba menghampiri Tommy Mas, mau dipijetin? Enggak deh Mas, mau nanya aja sama kamu Nanya apa mas? Apakah nggak ada yang aneh sama ibu? Aneh gimana mas? Enggak, mas cuma nanya aja Tiba-tiba Suasana menjadi sunyi. Hembusan angin dari arah jendela terbuka masuk dan menerpa rambut Nina. Seperti ada yang ingin diceritakan oleh Nina. Sebenarnya Sebenarnya kenapa, Dik? Ada kejanggalan pada Ibu. Maksudnya? Nina terdiam sejenak. Beberapa tahun yang lalu, ibu sempat hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan ketika bayi itu keluar, ibu tidak mau melihatnya dan enggak memberi ASI. Semenjak ibu tahu bahwa bayinya laki-laki, ibu tak pernah menyentuhnya, dan aku pun merasa kasihan pada bayinya. Dan akulah yang merawat bayi itu mas Hari-hariku kusibukan dengan merawatnya Tapi Tapi kenapa dek? Hari itu ibu menyuruhku untuk mengantarkan makanan kepada bibiku Yang jarak rumahnya mungkin satu jam baru sampai Ketika aku pulang dari rumah bibi Tiba-tiba bayinya sudah menghilang Ku cari ke kamar tapi ku tak temui Ku cari ke dapur, ke kamar ibu Kemana-mana pun aku gak mendapatinya Ketika aku bertanya ke ibu Ibu malah mengalihkan pembicaraan Dan satu, kejanggalan lagi Dari kecil aku dibesarkan oleh ibu Tanpa ayah Aku gak pernah sedetik pun melihat sosok seorang ayah Tapi kenapa bisa ibu hamil, aku hanya bisa diam dan mengikuti alurnya. Terus, apa ada lagi, dek? Mungkin itu aja, Mas. Mereka pun terdiam cukup lama. Um, mas, istirahat, gih. Mas kan harus banyak istirahat, lagi pula sekarang udah malam, iya, dek. Tommy membaca doa sebelum tidur, lalu memejamkan matanya. Tak lama kemudian, Tommy bermimpi melihat seorang bayi yang sedang tergeletak di atas ranjang, lalu melihat Nondi sedang membawa cangkul dari luar dengan teganya. Dengan teganya, Nondi mencangkul bayi itu. Luka demi luka yang terdapat pada bayi itu, darah bercucuran, tulang-tulang yang patah sungguh nyaris. Tak lama kemudian, Nondi membawa bayi itu dan menanamnya di belakang rumah. Darah Tommy seperti beku, nafasnya tak beraturan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mulutnya seperti ingin berontak, namun tak bisa digerakkan. Tommy Kian mematung Menyaksikan kekejaman mertuanya Ketika selesai non pergi entah kemana Tommy Yang tak bisa berbuat apa-apa Kini dia mematung Entah sampai kapan Tiba-tiba Tommy terbangun namun tubuhnya tak bisa digerakkan Matanya melotot Mulutnya terasa kaku Beberapa menit kemudian Akhirnya Tommy bisa menggerakkan tubuhnya Lalu Cepat-cepat ia istighfar Astaghfirullahalazim 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 Tommy pun Bergegas untuk berwudu Dan melaksanakan ibadah sholat Dilanjuti dengan mengaji Dan juga zikir lainnya pagi itu Tommy termenung di depan jendela ruang tamu Sadar tidak sadar Seperti ada sosok laki-laki Yang turun dari rumah Tommy pun menghentikan lamunannya Bulu kuduknya berdiri Matanya menangkap seorang laki-laki Yang diseret oleh puluhan wanita Dan diseret menuju belakang rumah nonde Tommy mengikutinya Pohon menjulang tinggi, menghiasi mata Tommy. Entah apa yang dilakukan oleh para wanita itu. Ternyata terdapat mertua yang bernama Nondi di sana. Ini giliran Nondi. Nondi tiba-tiba melirik ke arah Tommy. Tommy ketakutan, lalu memejamkan mata. Ketika hendak membukanya kembali. Ternyata Tommy sudah berada di ambang pintu Kamu lagi apa nak? I ibu? Kamu kenapa sih? Kayak lihat hantu saja? Kata Nonde e Anu bu? Anu apa nak? Tadi aku lihat ibu pergi ke arah belakang rumah ngomong apa sih kamu ini? orang ibu dari tadi sibuk di dapur sama istri kamu. eh, uh, mas, ayo ke dapur, aku dan ibu udah masakin sesuatu loh. i iya deh, ayo. Tommy pun beranjak ke dapur. keesokan harinya. Nina mengajak Tommy untuk jalan-jalan di sekitar rumah Untuk menyaksikan betapa indahnya pulau itu Mas, dulu aku sering banget jalan-jalan sama ibu Habiskan waktu bersamanya Tapi aku sering berpikir Kenapa aku tak pernah melihat rupa ayahku Setiap kali aku bertanya, ibu selalu bilang Ayahmu sudah tiada ketika aku bertanya sejak kapan ibu selalu mengalihkan pembicaraan aku sangat menyayangi ibu entah apa yang terjadi padaku jika ibu tak mau merawatku seperti bayi itu sejak aku lahir cuma satu laki-laki yang kutemui yaitu adik laki-laki aku semenjak dia tiada aku tak pernah melihat rupa laki-laki bentuknya pun aku nggak tahu maka dari itu, aku mencoba pergi ke kota, walaupun ibu tak pernah mengizinkanku pergi. Ketika aku kembali, aku sudah menjadi istrimu. Ketika mereka asik berjalan-jalan, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri mereka. Laki-laki itu seperti hangus terbakar, darahnya ada di mana-mana, mukanya tak nampak karena hancur. Ketika mereka asik berjalan-jalan, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri mereka. Laki-laki itu seperti hangus terbakar, darahnya ada di mana-mana, mukanya tak nampak karena hancur. Laki-laki itu berkata, "Pergilah dari pulau ini, mereka, mereka-lah yang menganiaya kami, lalu membakar kami." Lalu laki-laki itu pergi entah kemana Anehnya Nina tak melihat kedatangan laki-laki tadi Dek maksud dia apa ya Dia siapa mas Itu laki-laki yang barusan lewat Laki-laki mana lo? Orang dari tadi cuma berdua Hati Tommy pun berdebar sangat kencang Lalu, apa yang kulihat tadi? Gumamnya Tommy terus berjalan hingga mencium bau busuk. "Ya Allah, bau apa ini? Bau apa, Mas? Perasaan gak ada bau apa-apa?" "Lah, itu ada lubang-lubang apa ya?" "Iya, ada lubang. Mereka pun menengok ke bawah." Tommy. Melihat sesuatu. Iya, itu adalah bangkai. Wah. Tommy, teriak Tommy. Kenapa, Mas? Eh, itu. Itu apa, Mas? Eh, itu bangkai manusia, Dek. Tommy pun merasa takut. Ia menarik Nina sambil berlari hingga mereka terjatuh ke dalam lubang besar tapi lubang yang berbeda ah mereka pun terjatuh aduh gimana nih Mas mereka pun melihat di sekitar mereka kali ini Nina bisa melihat semua itu i itu bangkai manusia Mas teriak Nina Mas aku takut sambil menutup mata Mas Nina pun mulai merengek Istighfar de, istighfar Astagfirullahaladzim Nina pun pingsan Dek Dek bangun Bangun dek Tolong Tolong Teriak Tommy Dek bangun Dek Ya Allah Tak lama kemudian, mayat itu bangun dan berkata, "Pergilah dari pulau ini jika kau ingin selamat." Tommy kaget lalu berteriak, "Wah!" Dengan sekejap mata, tiba-tiba Tommy dan Nina sudah berada di atas. Tak lama kemudian, Nina pun tersadar. "Um, Mas Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Dek? Tommy pun memopoh Nina dan membawanya pergi dari situ. Tommy mengajak Nina untuk istirahat di bawah pohon yang rindang. Nina bersandar di pundak Tommy dan Tommy pun bersandar di batang pohon. Angin sepoi-sepoi datang menghampiri mereka. Selang beberapa menit, Tommy melihat ke atas pohon. Tommy pun terkejut I, Itu Itu apa mas? Tanya Nina keheranan Tommy Berusaha untuk menutupi hal yang ia lihat Ia tidak mau istrinya pingsan lagi Eh, Enggak apa-apa dek Mas, enggak bohong kan? Enggak dek um, Kita pulang aja yuk tapi mas, adik capek Dari tadi kita jalan Mana ini udah panas lagi Tommy Berusaha untuk tenang Namun ada yang menetes Dan jatuh di atas kepala Tommy Awalnya Tommy tak mau hiraukan Namun Tommy penasaran Langsung meraba ke atas kepala Dan ternyata Dan ternyata itu adalah darah Tommy melihat beberapa laki-laki digantung kaki di atas dengan kepala di bawah. Darah demi darah telah membasahi kepala Tommy dan juga baju Tommy. Tommy bergegas untuk menggedong Nina dan jalan terbirit-birit. "Mas, mas, kenapa?" Tommy hanya diam dan tiba-tiba kaki Tommy. Seperti ditahan oleh seseorang, lalu Tommy dan Nina pun terjatuh. Ketika Tommy hendak melihat ke arah belakang, ternyata itu adalah seorang laki-laki muda yang tergantung tadi. Tommy menendang laki-laki itu. "Tolong, tolong tinggalkan pulau ini demi keselamatan kamu." Tommy takut sekaligus heran. Mereka mereka sedang mengincar kamu, kata laki-laki itu. Nina pun melihat laki-laki itu dan langsung menarik sang suami untuk mengajaknya pergi. "Ayo Mas, cepat." Setibanya di rumah, Nina langsung menutup pintu rumah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Nonde. "Ibu" Nina dan Tommy serempak menyebut wanita tua itu dengan sebutan Ibu. "Kenapa sih, Ibu? Bikin kaget aja, kalian dari mana sih? Sekarang kalian mandi ya? Ibu udah siapin makanan untuk kalian. Selesai mandi, kalian bisa makan dengan nyaman tanpa gerah sedikit pun." Nina pun beranjak untuk mandi, sedangkan Tommy segera pergi ke kamar. Tetapi langkahnya dihentikan oleh Nondi. Mau kemana nak? Sini duduk sama ibu dulu. Ma maaf bu, Tommy ingin ke kamar. Ya sudah, jangan lupa mandi ya. Iya bu. Setelah Nina mandi, Tommy segera masuk ke kamar mandi. Ketika hendak meraih centong, dan menengok ke air, tiba-tiba Tommy melihat beberapa wanita yang berkerumunan di sekitar satu laki-laki. Airnya seperti video yang kemarin, namun dengan kejadian yang berbeda, kali ini laki-laki itu dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita itu. Setelah semuanya sudah dapat, laki-laki itu diseret, lalu digantung di atas pohon kaki diikat di atas Sedangkan kepalanya di bawah Hingga akhirnya darah dari tubuhnya turun ke bawah Dan keluar melalui mulut dan hidungnya Tommy kaget bukan main Wah! Teriak Tommy ketakutan Mas, mas kenapa? Mas, baik-baik aja kan? Nina Memukul pintu kamar mandi, memastikan suaminya baik-baik saja. Tommy pun keluar dari kamar mandi. "Mas, kenapa? Mas, lihat apa lagi?" "Tadi airnya tiba-tiba Nonde menghampiri mereka." Tommy pun menghentikan percakapannya. "Kalian kok masih di sini? Udah selesai mandinya?" Be Belum, Bu. Mandi sana, Tommy pun cepat-cepat masuk dan mengunci pintu. Setelah mandi, Tommy pun bergegas menghampiri Nina, dan mereka pun makan bersama. Tak lupa juga, Tommy membaca doa. Setelah makan, Tommy melihat jam tangannya menunjuk pada pukul 13.20 Tommy baru ingat ternyata dia belum melaksanakan ibadah sholat Tommy pergi untuk mengambil air wudhu Tiba-tiba kaki Tommy seperti ada orang tahan Hingga akhirnya Tommy terjatuh tengkurap. Mas, mas gak apa-apa Iya dek, gak apa-apa Kamu gak sholat dek Enggak mas, Tommy pun berjalan pelan-pelan. Ketika Tommy membuka pintu, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berdiri di situ. Wajahnya hancur, matanya seperti ingin keluar. Kulitnya terkelupas hangus, dagingnya sobek. Astagfirullah, Tommy menutup matanya karena takut. Nina kaget dan langsung menghampiri suaminya Mas, ada apa lagi mas? I itu Sambil menunjuk arah pintu Pintunya kenapa mas? Ya udah, adik temenin ya Tommy pun membuka matanya pelan-pelan Lalu ia segera untuk berwudu Setelah berwudu Tommy segera menuju kamar Dan menunaikan ibadah sholat Setelah salam kedua Tommy dikagetkan oleh sosok laki-laki Tangannya seperti patah sebelah Wajahnya hancur Pergilah sebelum terlambat Kata laki-laki itu Astaghfirullahaladzim Artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Laki-laki itu pun menghilang Tiada hari tanpa kejadian aneh Setelah sholat, Tommy membaca zikir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Astaghfirullahaladzim 33 kali La ilaha illallah 33 kali Setelah itu Tommy mengambil Al-Quran Lalu membacanya Setelah membaca Al-Quran Tommy naik ke atas ranjang Tapi Kakinya seperti dipegang oleh seseorang Hatinya ketar ketir Mata Tommy melotot karena kaget Ketika hendak melihat ke bawah Ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketika Tommy melihat dinding kakinya seperti dipegang kembali, Tommy melihat lagi, tapi tidak ada siapa-siapa. Tommy pun menarik kakinya hingga Tommy terpental ke atas ranjang. Untung saja ranjangnya empuk. Ketika hendak rebahan, seperti ada seseorang yang berada di ranjang itu. Di bagian punggung Tommy, dan hampir saja Tommy menekannya ketika Tommy menoreh. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Tommy makin takut, lalu pergi keluar dari kamar. Tommy akhirnya duduk di atas kursi. Mas, gak istirahat? Gimana, Mas, bisa istirahat sedangkan Mas selalu dihantui? Um, maaf ya, Mas. Bukan salah kamu, Dek. Oke, kita beralih ke sudut pandang Nonde. Akhir-akhir ini, Nonde memang dihantui juga, namun ia menyembunyikan ketakutannya. Ketika Nonde menyisir rambut, tiba-tiba ada bau darah di sekitar kamarnya. Dan tiba-tiba ada muncul tangan di arah belakang Sebelah kanan kiri Nonde Dan tangan itu memegang mulut Nonde Dan melebarkan mulut Nonde Seperti ingin merobeknya Nonde ingin teriak namun suaranya tak bisa terdengar oleh siapapun Termasuk dirinya sendiri Berjalan cukup lama Hingga akhirnya Nonde jatuh pingsan. Ketika Nonde terbangun, lemari Nonde habis terkena percikan darah, dan ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Kau akan mati." Nonde ingin berteriak, namun dia menahannya karena dia tidak mau ada yang mendengar. Nonde pun menutup mukanya dengan menggunakan bantal pergi kau Untuk apa kau kemari Ucap Nonde Kaki Nonde ditarik Lalu dihempaskan ke sana kemari Nonde melayang Lalu dilemparkan ke arah pintu kamar Ah Teriak Nonde Sedangkan Nina dan Tommy sibuk berbincang Sehingga tak mendengar apa-apa Pergi kau, pergi, Tubuh Nonde semakin lemas tak berdaya. Tulangnya seperti sudah rapuh. Memar ada di mana-mana. Keesokan harinya, Tommy dan Nina pergi ke arah laut. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk membuat perahu agar bisa pergi dari pulau itu. Ketika mereka sudah di ambang pintu, tiba-tiba Nonde menghampiri mereka dan berkata, Mau kemana kalian? Ibu, eh, eh um, kita kita mau jalan-jalan bu. Jalan-jalan kemana? Ayo masuk. Kalian jangan berani untuk keluar rumah kali ini. Nada nonde kian mengeras. Tapi bu, kita bosan di rumah terus. Kata Nina. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Mereka pun pergi. Sesampainya di tepi laut, mereka mencari bahan untuk membuat perahu. Satu jam, dua jam, belum kelar-kelar tugasnya, dan Nina pun mengajak Tommy untuk pulang. Ia takut ibunya akan marah. "Mas, kita pulang yuk, besok kita lanjut lagi biar kita simpan aja dulu di semak-semak atau di mana kek, aku takut." ibu akan marah. Ya udah, kita pulang. Mereka pun pulang. Setibanya di rumah, mereka melihat Nonde yang terhempas jatuh dari atas rumah. Nina pun kaget dan langsung menghampiri Nonde. Ibu, nggak apa-apa. Tommy pun menggendong Nonde dan dibawa ke kamar. Ya Allah, ibu kok bisa begini? Ibu, nggak apa-apa kok. Tiba-tiba, Nondi melihat sosok laki-laki berada di belakang Tommy. Nondi memejamkan matanya. Ibu, istirahat ya, kita keluar dulu. Nondi hanya menganggukkan kepalanya. Kini, Nondi hanya berdua dengan sosok laki-laki itu. Laki-laki itu mulai mendekat. Itu belum apa-apa Nonde ketakutan dan melempar bantal ke arah laki-laki itu Untuk apa? Untuk apa kau melemparku? Pergi, pergi kau Pergi, mau apa kau? Aku mau kau mati Enggak, aku enggak mau mati Teriak Nonde Jika kau tidak mau mati Maka Hidupkanlah aku. Nonde kini melayang, kakinya di atas, kepalanya di bawah, seperti sosok laki-laki yang digantung kemarin. Lalu, Nonde pun dilempar ke arah lemari. Kacanya pecah karena terhempas oleh tubuh Nonde. Tubuh Nonde pun terluka. Rasanya seperti tertusuk. Tetesan darah jatuh ke lantai. Ampun Ampun Tidak ada kata ampun Darah yang keluar dari hidung Nonde Kini mengental Nonde merasa ajal sudah menjemputnya Suara teriakan dan barang pecah Membuat Nina dan Tommy kaget Lalu mereka bergegas untuk menghampiri Nonde I Ibu Ibu kenapa? Teriak Nina dari luar kamar Ibu Ibu buka pintunya bu Mas Dobrak pintunya mas Pinta Nina Tommy Mendobrak pintu kamar Anehnya Nonde sudah berada di atas ranjang Ditutupi oleh selimut Dan lemarinya baik-baik saja Ibu Ibu nggak apa-apa mas Tapi tadi aku dengar Suara ribut-ribut loh di sini. Iya, Mas juga dengar. Mereka pun kembali ke kamarnya. Apa kita ajak ibu sekalian ya? Maksud Mas ke kota? Iya. Aku takut ibu nggak mau ketika ibu tahu kita mau pergi. Pasti ibu nggak izinin kita pergi, Mas. Ketika mereka sedang berbincang, Tiba-tiba jendela -tiba kamar terhampas Begitu kencang Sontak mereka kaget Angin begitu kencang Langit menghitam Hujan, iya hujan Hujan turun amat deras Nina segera menutup jendela Ketika hendak menutup Nina melihat sosok anak kecil Yang berlumuran darah Jalannya pincang Tulangnya seperti sudah patah-patah Mukanya hancur Sulit untuk dijelaskan Anak kecil itu Melirik ke arah Nina Nina pun terpental karena kaget Ah Sambil menutup mata Dek, adek kenapa? Uh, ada Ada apa dek? Ada anak kecil di bawah Ya, wajarlah. Mungkin dia lagi mandi hujan. Mukanya hancur, Mas. Adik takut. Nina merintih ketakutan, dan Tommy pun cepat-cepat menutup jendela. Ketika menoreh ke arah belakang, Nina ternyata anak kecil itu ingin memegang pundaknya, Nina. Keesokan harinya Tommy dan Nina Bergegas untuk menyelesaikan perahunya Oke Kita beralih ke sudut pandang Nonde Nonde memuntahkan darah Ketika hendak memakan nasi Ketika nasi sudah berada di dalam mulut Nasinya berubah menjadi belatung Ketika hendak memuntahkannya Ternyata sudah berubah menjadi darah Nonde terkejut, bukan main. Dia teriak histeris. Ah, Nonde terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika Nonde terbangun, Nonde sudah berada di atas pohon. Yang kemarin terdapat beberapa laki-laki yang tergantung. Nonde digantung bersama para laki-laki itu. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Nonde berteriak sekencang-kencang mungkin Tolong 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 turunin aku Percuma kau berteriak Tak satupun orang Yang bisa mendengarmu Mau apa kau? Aku mau Kau sepertiku Darah Mengalir dari sekujur tubuh Hingga jatuh melalui mulut Dan hidung Nonde Nonde menangis namun tak ada yang memperdulikan dia. Semua laki-laki yang digantung itu marah besar terhadap Nonde. Bakar dia, bakar saja. Kata beberapa laki-laki yang pernah digantung oleh Nonde dan teman-temannya. Ampun. Dengan suara yang lemas. Ampuni aku, aku mohon. Tiba-tiba Api menyala dari arah bawah. Apinya begitu besar sehingga mengenai kepala Nonde. "Ha, panas! Panas! Tolong! Tolong, ampun panas!" Tali yang diikat di kaki Nonde pun terlepas. Dan akhirnya Nonde terjatuh ke api yang sangat panas itu. Nonde pingsan. Ketika ia terbangun, dia sudah berada di atas ranjang. Tubuhnya dipenuhi oleh keringat, tubuhnya kian melemas. Nondi tak mampu untuk bangkit, rasanya seperti benar-benar terjadi. Satu jam kemudian, Nondi pergi keluar dari kamar. Dia pergi ke ruang tamu, dan satu temannya datang dan ingin berbincang dengannya. "Nondi, kamu baik-baik saja." I iya, ada apa? Kapan kita dapat jatah? Kalian aja ya, aku nggak mau lagi. Kenapa? Aku selalu dihantui dan aku nggak mau menantuku menghantui aku. Aku juga selalu dihantui, tapi aku nggak mau hiraukan. Nonde hanya terdiam. Apa kamu lupa Nonde? Nonde, melirik ke arah tetangga sekaligus keluarganya itu, laki-laki telah membuang nenek moyang kita ke pulau ini, dan dia cuma menjadikan nenek moyang kita sebagai Nonde, menghentikan pembicaraan tetangganya. Cukup kendi, cukup dengar, Nonde, jika kau tidak mau, aku akan laporkan kau kepada ibu dan para wanita lainnya. Setelah wanita itu mengancam, Nondi dia pun pergi pulang. Nina pun pulang bersama suaminya. Assalamualaikum, Bu. Nondi hanya tersenyum sinis. Ibu, kita ke kamar dulu ya. Iya, sesampainya di kamar, Mas. Jadi, kapan kita berangkat? besok subuh ya Iya mas Aku beres-beres barang dulu ya Pakaiannya tiga aja ya Biar ibu nggak curiga kalau lihat kita Iya mas Dek bangun dek Udah subuh ya mas Ayo kita pergi Mereka pun pergi mengendap-endap Akhirnya Nondi tidak terbangun Dan mereka bisa sampai ke perahu dengan aman Tommy pun mengayun perahu Tapi Ternyata Nondi ada di belakang mereka Mau kemana kalian? I-Ibu Mau kemana? Ma-mau jalan-jalan bu? Mau nikmatin pemandangan laut di waktu subuh? Kamu nggak bohong, kan? Enggak lah, Bu. Ibu mau ikut? Enggak, Ibu di sini aja. Matahari mulai terbit, mereka pun bergegas untuk pulang. Alhamdulillah, udah sampai. Kita langsung masuk ke kamar, ya, Bu. Iya, gimana nih, Mas? Besok kita coba lagi ya Iya Tommy dan Nina sedang bersantai-santai di depan rumah Menikmati indahnya bunga-bunga yang ditanam oleh Nonde Tiba-tiba Tommy melihat seorang perempuan melintas Dan pergi menuju belakang rumah Nonde Perut Nina terasa mules Mas, Aku ke kamar mandi dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Tiba-tiba Kendi datang dan berkata, "Tommy, mertuamu, mertuamu. Kenapa sama Ibu?" Di dalam keadaannya bahaya. Kendi berbohong. Kendi pun menarik Tommy menuju belakang rumah Nonde. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dari belakang lalu memukul Tommy hingga pingsan. Tangan Tommy diikat, kakinya diikat dan mulutnya ditutup. Puluhan wanita datang berbondong-bondong dari yang gadis sampai yang sudah tua. Tommy tersadar. Mereka pun bergantian dan tibalah giliran Nonde. Ayo Nondi, cepat. Tak, Tapi Ayo Nondi, kalau tidak kau akan mati. Nondi pun berkata kepada Tommy. Ma Maaf Tom. Muka Tommy seperti marah. Tommy tak henti-hentinya beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, Maafkanlah hamba yang lalai ini, Tommy meneteskan air mata. Setelah semuanya selesai, Tommy diseret lalu digantung ke atas pohon. Kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Api dinyalakan. Tiba-tiba Nina datang. Ibu, teriak Nina, Nina. Nondi kaget melihat kedatangan Nina. Mas, lepasin Mas Tommy bu! Teriak Nina. Nina meronta-ronta. Dengar bu, aku nggak bakalan sudi punya orang tua seperti ibu. Kalau ibu nggak mau turunin Mas Tommy. Nina, teriak sejadi-jadinya. Tapi dia itu laki-laki Nina dan laki-laki telah mencampakkan kita Ucap Nonde Satu laki-laki yang berbuat keji Bukan berarti semuanya ibu giniin Ibu giniin mas Tommy sama saja ibu nyakiti Nina Lebih baik ibu bunuh aku bu Bunuh saja Nina menangis sejadi-jadinya Nonde tak tega melihat putri kesayangannya seperti ini Nina Maju menuju kobaran api. Nina, jangan! teriak Nondi. Nondi cepat-cepat menarik tangan Nina. Hampir saja anaknya mati terbakar. Nina, ibu mohon, jangan seperti ini. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas Tommy, Bu. Please, Nina, dengerin ibu. Hahaha. <coughs> <coughs> Tangisan Nina semakin menjadi-jadi, sedangkan Tommy yang tergelantung di atas pohon dengan wajah yang mengerikan, tangannya sudah terbakar, tali yang mengikat kakinya kini terputus, dan Tommy pun terjatuh ke dalam api yang begitu besar. Tangisan Nina sudah tak bisa dikendalikan, sedangkan dia ditahan oleh beberapa wanita agar tidak pergi ke atas api itu. Nina pun jatuh dan tak sadarkan diri. Ketika ia sudah terbangun, ia sudah berada di atas ranjang. Tommy membawakan makanan untuk istrinya. "Mas, alhamdulillah, ade udah bangun." Nina pun sontak memeluk Tommy. Pelukannya begitu erat. "Ade, gak apa-apa, Nina." meneteskan air matanya uh, Aku bermimpi Mereka membunuh Mas Tommy Mereka? Iya Nina pun melepas pelukannya Dan memperbaiki posisi duduknya Wanita Ibu Bikendi dan yang lain-lain Mereka membakar Mas Tommy Tommy kaget tak kepalang apa aku semakin takut tinggal di sini, Mas? Aku mau cepat-cepat kita pergi. Iya, kita akan secepatnya pergi dari sini. Subuh pun tiba, mereka pergi mengedap-endap keluar tanpa suara. Ketika sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba... Nonde berteriak minta tolong. Tolong, tolong aku. Tolong. I Ibu, itu suara ibu kan, Mas? Mereka pun mencari sumber suara. Mereka pergi ke arah belakang rumah. Nonde, ternyata ada di dalam lubang. Di lubang itu terdapat bangkai manusia dan juga belatung. Nina kaget melihat ibunya. Ibu Teriak Nina Mas, itu ibu mas Teriak Nina mulai menangis Nina, tolong ibu Nina Tommy pun membantu ibunya Dan akhirnya Nonde pun diselamatkan Nina mengajak mereka untuk pulang ke rumah Nonde pun menyesal Dengan semua yang pernah dia lakukan dan akhirnya, Nondi menceritakan semuanya kepada Nina dan Tommy. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Sebenarnya, neneknya ibu namanya Nore. Semasa nenek Nore kecil, dia dibawa oleh pamanya ke pulau ini. Nenek Nore dinodai oleh pamanya dan ditinggal di pulau ini seorang diri. Pamannya datang hanya untuk memperkosa Nek Nore. Ketika sudah selesai, dia pergi begitu saja. Nenek Nore dipaksa tangan dan kakinya diikat sehingga tidak bisa berontak. Nonde pun menangis. Ketika Nore masuk usia remaja, tiba-tiba dia hamil. Pamannya tetap meninggalkan Nek Nore, tapi tangan dan kakinya tak terikat Ketika anaknya keluar Pamannya pun datang dan memperkosa Nek Nore Karena Nek Nore gak tahan lagi Bencinya sudah meluap Akhirnya Nek Nore pura-pura baik sama pamannya Dan akhirnya Rencana Nek Nore pun berhasil Nek Nore menusuk perut pamannya Hingga tak bernyawa Nek Nore membakar pamannya di dalam lubang yang sudah disediakan Anaknya Nek Nore adalah Noni dan noni itu adalah mamanya ibu Nenek menceritakan itu semua kepada ibu dan mamanya ibu Mama sangat marah dan dia berjanji akan membunuh semua lelaki yang masuk ke pulau ini Maka dari itu ibu juga marah besar Ibu dan semua saudari ibu akan membunuh semua laki-laki yang masuk ke pulau ini Dulu ada laki-laki yang datang ke pulau ini Mama dan semua anaknya Memberkosa laki-laki itu Setelah selesai kami menyeretnya Lalu membakarnya Ada juga yang kami tusuk lalu bakar Ada juga yang kami seret Masukin ke dalam lubang Lalu dibakar Ada juga yang kami gantung di atas pohon Lalu kami bakar Ketika salah satu anaknya mama Melahirkan seorang anak laki-laki Mereka langsung membunuhnya dan Dan ibu juga pernah membunuh adik kamu Ketika kamu pergi Ibu mencangkul tubuhnya Hingga dagingnya pisah-pisah Darahnya bercucuran Dan ibu Ibu membuangnya ke dalam lubang Lalu membakarnya Nonde Menangis sejadi-jadinya Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ucap Tommy Hingga sekarang Mereka semua menghantui ibu Ibu memang sangat bersalah nak Ibu bersalah Kalau kalian mau bunuh ibu Bunuh saja Ibu sudah pasrah Ini memang hukuman untuk ibu Tapi gak gini juga kan bu Masa iya Ibu bunuh darah daging ibu sendiri Ibu menyesal Ibu sangat menyesal kamu juga pernah punya kakak perempuan. Ketika dia udah memasuki usia remaja, ibu menyuruh dia untuk melakukan memperkosa laki-laki dan membunuhnya. Tapi dia nggak mau. Mama sangat marah kepada kakak kamu. Dan akhirnya, mama dan nenek membunuh kakak kamu. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa karena saat itu sedang hamil. Ibu sedang mengandung kamu ketika kamu sudah besar ibu takut menceritakan semua ini kepada kamu ibu takut kamu akan nolak dan membantah dan ibu takut kamu dibunuh sama mereka Nonde Nina dan Tommy pun menangis Kalau gitu kita pergi aja dari pulau ini Bu kita jalanin kehidupan baru di kota Tommy mengajak Nonde dan Nina untuk pergi ke kota dan meninggalkan pulau itu. Tommy pun mengajak Nina dan Nonde untuk bertaubat dan lebih mengenal Allah. Beberapa tahun kemudian, mereka pun hidup bahagia. Nina Dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, dan cerita pun selesai. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang menarik-menarik berikutnya.